Oke, yang pertama tekan tombol Windows plus R secara bersamaan. Nah, maka akan memunculkan sebuah window run. Nah, pertama tulis temp. Nah, temp ini adalah singkatan dari temporary yang disebut sebagai file sampah. Klik OK. Nah, maka akan memunculkan sebuah file yang banyak. Nah, inilah yang dapat memenuhi local disk C ini. Nah, untuk mengurangi file yang ada atau mengurangi size yang ada di local disk ini, langsung hapus saja. Setelah itu satu tekan lagi Windows plus R secara bersamaan. Nah, tambahkan tanda persen di window run. Akan menunjukkan file sampah lagi, kita hapus lagi. Nah, jika ada seperti ini, di skip saja. Oke, di skip. Nah, setelah itu menghapus file history yang ada di web browser. Tekan tombol kontrol plus H pada browser. Nah, maka file history ini kita hapus. Karena ini akan menyebabkan file sampah juga. Nah, kita hapus semua saja. Oke, kita hapus semua sehingga sampai habis. Maka local disk Anda akan berkurang size-nya, atau file yang memuat sampah sudah hilang, maka local disk Anda sudah tidak penuh lagi. Jadi itu dapat membantu kalian jika local disk Anda itu penuh.